Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk, tapi enggak tahajud, enggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. 2. Kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang kesini. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Ini yang hebat. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda, ada yang jahil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan